itu hari ini saya perkenalkan saya Eko. Saya perawat, tapi saya ingin bertanding ya. Nah, tentunya saya mendapat semua karena saya bertanding, saya memiliki sebuah alat ya, yang bisa mudah-mudahan membantu dalam saya mengembangkan hobi. Ya. Di samping saya juga bekerja, di salah-salah waktu saya juga ingin bertanding. Karena mau nanam cabai, nanam semangka, nanam pepaya, atau mungkin paling enggak kita bisa menanam untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena ini saya bikin bedeng-bedengan, bukan ini untuk kantung, ini untuk sayur mayur dan sebagainya yang bayam dan sebagainya. Dan harapan saya nanti untuk kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi dengan tanaman kita sendiri, tanam pepaya, tanam apa singkong dan sebagainya ya. Di samping mudah-mudahan bisa berkembang menjadi sebuah yang bermanfaat untuk bagian. Tentunya nanti rencana tidak akan saya beri pestisida, khususnya untuk apa ya, untuk yang di kan untuk kita sendiri ya. Oke, ini saya ingin review kebutuhan saya untuk apa itu pertanian ini. Saya membeli sebuah traktor ya, ada berapa pertimbangannya. Kemarin saya mau beli yang merek WEG, itu mahal banget ya. Kemudian merek yang lonceng-lonceng, gak murah banget tapi kurang mantap. Akhirnya saya beli yang sedengan tapi bagus, mereknya Firman Indonesia ya. Ini trailer, bisa untuk membajak sawah, bisa untuk membajak lahan kering, bisa buat bedengan yang lebih sederhana. Sebenarnya ada yang lebih mahal, lebih ya, kita beli kemarin kisaran 8.200 harganya, tapi kita ambil sendiri. Kalau kita pakai ongkos kirimkan mahal ya, jadi kita ambil ke Jogja. Dan produk juga sekitaran 1,5 jam itu pakai kendaraan ambulan yang saya bisa manfaatkan untuk bawa pulang di kiri BBM cukup 100.000 dan sampai sini. Ini saya sedikit review ya, ini trailer atau traktor mini yang saya beli dari Jogja di sebuah toko di Yogyakarta. Oke, teman-teman semua, ini kita lihat ya, yang ini adalah penampakan dari traktornya ya. Ini penampakan traktor yang saya beli, mereknya Firman Indonesia. Nah, ini cukup lumayan lah ya untuk sekedar mengembangkan hobi. Hobi ini nanti kalau bisa dikembangkan bisa menjadi sebuah penghasilan tambahan untuk keluarga tentunya. Ini sudah ada kelengkapannya yang saya beli. Ini rodanya roda ban mati ya, jangan khawatir bocor, rodanya ban mati. Lonceng itu ada roda depannya ya.
cabenya juga berikut kelengkapannya ya. Ini adalah untuk membajak, ya. Ini gigi ya. Nah ini satu lebih cepat ya, kemudian ini ke belakang R reverse ke belakang. Ini untuk kuas giginya. Ini adalah kuas untuk meletakkan alat-alat misalnya kayak bagak bagak apa-apa ini bukan bisa letakkan di sini ya. Baik, kelengkapan yang lain yang perlu kita dapatkan ini untuk togelnya ya. Yang berikutnya seperti ini bisa dipakai untuk sawah kayaknya ya, sawahan ya. Belum tahu juga bisa, sama juga bisa. Ini untuk bajak sawah. Ini untuk bajak sawah kering, tanah kering ya. Ini seperti ini bisa ada di kelengkapannya. Jadi kita nggak perlu membawa berat besar ya.
kelebihannya yang lain nggak ada untuk membawa. Jadi kita kalau ke sawah bisa kok deket, nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.